Apabila seorang musafir, apakah tetap diutamakan mengerjakan sholat-sholat sunnah? Di dalam madhab syafi'iyah, tetap diutamakan mengerjakan sholat-sholat sunnah. Sama ketentuannya dengan dalam keadaan mukim. Ya. Sama ketentuannya dalam keadaan mukim. Begitu di dalam madhab syafi'iyah rahimahullah tetap dianjurkan untuk melaksanakan qabliyah, ba'diyah. Bagaimana kalau dia menjamak salat qabliyahnya atau ba'diyahnya gimana? Kalau duhur dan asar dijamak Qobliyah qabliyah duhur bisa dilakukan. kan? Qabliyah duhur bisa dilakukan. Tapi ba'diyah duhur gimana dilakukannya? Kan sudah selesai asar. Begitu kan? Maka jawabannya dilakukan setelah asar badiyah zuhur dijawab dilakukan setelah asar misalkan salat zuhur dia salat dulu qabliyah empat rakaat habis salat asar dijamak salat salat zuhur dijamak salat asar setelah itu dia melakukan salat badiyah zuhur qabliyah asar bisa ya bisa karena itu nanti bisa dihubungkan dengan mengganti sholat-sholat sunnah Di dalam madhab syafi'iyah rahimahumullah Mengganti sholat itu bukan hanya mengganti sholat yang wajib saja Sholat-sholat sunnah juga disunnahkan untuk diganti Tapi tentu tidak semua sholat sunnah harus diganti ya Ada ketentuan hukumnya jadi sholat-sholat sunnah apa yang bisa diganti? Sholat-sholat sunnah yang memiliki waktu. Contohnya sholat duha. Ada waktunya enggak? Ada waktunya sholat duha. Dari mulainya segini sampai berakhirnya segini. Kan waktu itu namanya. Dia mulai terbitnya matahari setinggi tombak sampai matahari di tengah-tengah. Itu namanya waktu. Berarti kalau enggak sholat duha kesibukan ingatnya setelah duhur, boleh enggak mengganti sholat duha setelah zuhur boleh disunahkan sebagaimana disunahkan mengerjakannya sholat witir punya waktu kan punya di akhir malam atau di malam seutuhnya sholat witir dari mulai malam dari mulai habis isya sampai terbitnya fajar itu kan waktu sholat witir boleh enggak diganti di waktu paginya boleh karena dia sholat sunnah yang memiliki waktu ya karena sholat sunnah yang memiliki waktu tapi di sana ada sholat sholat sunnah yang tidak bisa diganti sholat gerhana disebabkan gerhana matahari atau gerhana bulan sudah nggak ada gerhananya saya mau ganti sholat gerhana karena tadi kelewatan sholat gerhana nggak bisa sudah selesai gerhananya sholat apaan nggak ada Nah, itu sebagai contoh. Ha ini sebagai contoh. Maka sehingga tetap dilaksanakan wallahu a'lam isha.